Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Gendron di channel Gendron Jelas, pusatnya informasi seputar senapan angin. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mengasih promo senapan angin PCP Bucap Predator harga murah terbaik 2024. Sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan tentunya jangan lupa juga dinyalakan tombol loncengnya. Apa kabar semuanya sobat bediler yang ada di seluruh Indonesia, saya doakan semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan bisa meminang salah satu senapan di Gendron Jaya Sport. Oke, pada kesempatan kali ini itu ada dua senapan angin yang saya review, yang saya promokan di bulan ini, yaitu ada senapan angin yang pertama itu ada senapan angin Sundet Bolong. Oke, untuk senapan angin Sundet Bolong ini itu pastinya sobat dealer sudah tahu semuanya tentang senapan angin yang satu ini, dan pastinya itu sudah pernah lihat langsung untuk senapan angin Sundet Bolong ini, karena semuanya itu banyak sekali yang minat dengan senapan angin Sundet Bolong ini, dan sekarang ready stock kembali di Gendron Jaya Sport. Oke, langsung saja kita bahas untuk harganya. Untuk senapan angin Sundet Bolong ini harganya, harga promo spesial bulan Mei itu harga setnya itu di 4 juta saja, itu sudah termasuk bonus-bonusnya, ada tas, badan, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, terus ada STKS, sel cadangan, sama ada yang lainnya juga. Dan untuk harga full setnya, harga yang kedua, harga full set itu cuma di 4.700.000 saja, itu ada bonus-bonusnya juga, dan juga ada bonus free teleskop ke seluruh, free teleskop, yaitu ada teleskop Basnel yang tipenya itu 39x40 EG, yang jarak akurasinya itu kurang lebihnya 30-50 meteran. Dan untuk yang kedua itu ada pompa HMS kapasitas 4000 PSI dan tentunya itu bisa dua kali pompa senapan angin Predator Sundet Bolong ini. Nah, yang terakhir itu ada bonus satu kaleng peluru Hercules ataupun yang lain, yang tentunya itu yang cocok buat senapan angin yang saya promokan ini, cocoknya pakai Hercules. Jadi untuk bonusnya perlu kalengan itu bonus satu kaleng perlu Hercules. Oke, itulah tadi untuk harganya, dan kita lanjut untuk bahas tentang spesifikasi senapan angin Predator Sundet Bolong ini. Oke, kita mulai dari belakang terlebih dahulu. Untuk di bagian popernya di sini itu menggunakan popper GTS D3 yang tentunya original dan bisa dimaju mundurkan sesuai dengan selera sobat bediler semuanya.
Untuk di depannya popor ini ada setelan power yang bentuknya senapan angin. Radiator sundir bolong ini support dengan setelan power bikin buat buruan yang besar-besar seperti babi, biawak, dan banyak lain yang besar gitu. Itu support sekali untuk buat buruan besar. Dan untuk bagian pegangannya atau hand grip-nya, ini juga menggunakan hand grip CTR original yang tentunya ada variasinya, sehingga kalau tangan Anda licin atau berkeringat itu pastinya tidak akan licin atau jatuh. Dan kita lanjut bagian depannya, di sini ada triggernya. Untuk triggernya di sini sudah menggunakan trigger match yang pastinya juga ada safety triggernya. Untuk bagian atas trigger ini ada chambernya, itu sudah menggunakan chamber dual seri 6, tapi daleman sudah menggunakan yang stainless. Meskipun stainless CNC, tapi daleman sudah menggunakan yang stainless. Dan bagian atas chamber di sini itu ada pengisian peluru ya, sobat petila. Itu bisa pakai single shoot ataupun magazine. Lalu sobat petila semuanya, ini senapan angin Predator sundir bolong ini di stok kembali, langsung saja di order. Dan kita lanjut untuk bahas tarikannya. Untuk tarikannya di sini sudah menggunakan tarikan Strapper, jadi enteng. Untuk jenis PCP itu biasanya ada dua tarikan, yaitu tarikan Grendel sama tarikan Strapper. Dan ini juga sudah menggunakan tarikan Strapper. Untuk bagian kencil kokangnya di sini itu bisa double ya, bisa di kanan dan juga bisa di kiri. Jadi mantap sekali. Untuk rail teleskopnya, rail teleskopnya di sini menggunakan yang ukuran 13, jadi cocok di semua jenis teleskop seperti sub, basnel, gamu, dan juga ada teleskop spik serta teleskop lainnya yang tipenya rail mountingnya itu D13 yang biasa, yang bukan berat ini. Dan untuk rail mounting atas ini bisa dicopot juga, kalau ketinggian itu bisa dicopot, bisa diganti langsung dengan mounting teleskop yang OD13. Kita lanjut ke bagian larasnya. Untuk larasnya di sini itu menggunakan laras GSM, laras pilihan, laras GSM yang pastinya itu akurasinya terjamin dan support sekali buat long run ataupun bikin. Untuk bagian luar laras di sini itu ada selombong. Selombongnya yang dalam itu menggunakan yang 18 dan yang luar itu yang OD-nya 22 ya kawan. Jadinya itu mantap sekali, double selombong, kalau jatuh itu larasnya tidak akan lecet ataupun goyang. Baik, kita lanjut bagian tabungnya. Untuk tabungnya di sini itu menggunakan tabung GSM 500 cc dengan ketebalan 3 mm dan kapasitas 3000 psi. Tapi kami sarankan hanya di 2600 sampai 2800 psi saja. Dan juga ada cincin larasnya juga ada di sini. Itu sudah menggunakan yang variasi yang bolong-bolong juga. Itulah sedikit ulasan spek tentang Predator Sultan. Apabila sobat bediler minat dengan Predator Sultan, langsung saja hubungi adminnya dan pesan sekarang juga, jangan sampai kelewatan. Dan untuk stoknya ini ada sekisaran 5 unit saja. Untuk stok di bulan ini itu cuma ada 5 unit senapan angin Predator sundir bolong, dan untuk yang lain itu masih banyak sekali. Dan di awal bulan nanti juga ada promo spesial bulan Juni.
pantengin terus channel Gendong Jackpot karena setiap bulannya itu pasti ada promo spesial dari Gendong Jackpot. Oke, kita lanjut ke senapan angin yang kedua. Untuk senapan angin yang kedua, di sini itu ada senapan angin pucat predator zombie. Pucat predator zombie, dan untuk bagian senapannya ini itu masih semi sensi ya kak. Meskipun semi sensi itu sudah menggunakan pengajaan yang orangnya itu pastinya sudah berpengalaman puluhan tahun kerja di pembuatan senapan angin. Jadinya itu hasilnya rapi sekali dan mulus sekali meskipun semi CNC. Oke, kita langsung saja bahas untuk harganya. Untuk harga senapan angin Predator zombie ini itu harga setnya itu di Rp4.600.000 saja. Itu sudah mendapatkan bonus-bonusnya, ada tas, pedam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, STKS, magazin, peluru, dan juga ada sel cadangannya juga. Dan untuk harga pusatnya, harga yang kedua, harga pusat itu cuma Rp5.300.000 saja. Itu ada bonus-bonusnya seperti bayi teleskop, ada bayi pompa, dan juga ada bayi peluru satu kaleng Hercules. Nah, langsung saja kita bahas untuk speknya. Kita bahas singkat saja untuk unit senapan angin Predator Sultan ini. Jadi kita bahas mulai dari lawasnya terlebih dahulu ya sobat bediler. Untuk lawasnya di sini menggunakan lawas polimak, panjang lawas 60 cm, alu 12, ODnya 13, serta untuk panjangnya ini 60 cm. Untuk lawas polimaknya ini sendiri itu sudah banyak sekali di Gendong Jackpot yang menggunakan produk yang menggunakan lawas polimer. Kalau di toko-toko lain itu pastinya jauh lebih sedikit dari Gendong Jackpot yang menggunakan lawas polimer, karena lawas polimer itu sudah terbukti untuk akurasinya dan untuk jauhnya itu sudah terbukti, dan lawas ini, lawas polimer ini tergolong kualitas premium. Oke, kita lanjut bagian tabungnya. Untuk tabungnya di sini menggunakan tabung bocap 500 cc dengan ketebalan 3 mm dan kapasitas di 3000 psi. Tapi kami sarankan di 2700 sampai 2800 saja. Untuk bagian bawahnya di sini itu ada variasi pegangan, tapi bisa dicopot dan diganti dengan bipod ataupun tripod. Jadi ini ada satu rail yang khusus untuk bipod ataupun tripod. Dan bagian chambernya di sini itu sudah menggunakan chamber dual seri 6 meskipun semi CNC, tapi pengerjaannya itu sangat rapi seperti full CNC ya kawan. Dan dalemannya sayang sekali masih menggunakan baja, tapi nggak apa-apa, yang penting itu akurasinya mantap, powernya kuat, dan bisa buat big game serta long run. Untuk bagian rail atasnya di sini itu menggunakan OD yang 13, cocok di semua jenis teleskop seperti Basnel, Gamu, Spek, dan juga ada teleskop lainnya yang rail mountingnya itu OD 13, jadi cocok di senapan angin ini, nggak usah beli yang BKT ini lagi. Untuk triggernya di sini sudah menggunakan trigger modern atau trigger match, ada safety triggernya juga di atasnya sini. Itu bisa mengunci, kalau tidak bisa memakai ransel kokang itu bisa pakai safety triggernya.
Oke, kita lanjut bagian pegangannya atau handgripnya. Ini menggunakan handgrip original dari CTR original. Dan untuk bagian powernya di sini ada di belakang, ada di luar sini karena ini popornya non lipat, jadi setelan powernya ada di luar sini. Caranya cukup mudah sekali untuk mengeraskan power itu diputar ke kanan, dan untuk mengecilkan power itu diputar ke kiri saja. Untuk powernya masih sama seperti yang sudah bolong, karena ini kemungkinan desainnya hampir sama, jadi powernya ini menggunakan power GTR original segitiga, dan ada sandaran baunya juga yang menggunakan karet mentah. Ya itulah dikit spesifikasinya untuk senapan angin Predator Zombie. Dan sekarang kita berbincang saja untuk senapannya. Ini ada pemunya juga untuk kedua senapan angin ini, dan ada senapan lainnya itu pastinya ada promo spesial bulan Mei ini atau bulan Juni, itu pasti promonya beda lagi. Langsung saja di order, namanya ada di bawah. Itu nomor admin saya sendiri dan ordernya itu saya sendiri. Langsung saja di order, dipesan, mau yang sundet bolong ataupun yang zombie, itu sangat bisa sekali. Oke, itulah sedikit review dan ulasan harga promo, dan kita lanjut untuk cara pembayarannya. Untuk cara pembayarannya itu ada dua cara. Ada yang COD, syaratnya cukup mudah sekali, tinggal kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah Anda. Kalau tidak bisa mengirim foto KTP, mohon maaf, kami kenakan DP Rp200.000 saja untuk tanda jadi atau tanda keseriusan untuk membeli senapan angin ini. Dan yang kedua itu ada cara transfer. Itu sudah saya sediakan nomor rekeningnya, ada di bawah sini. Itu ada dua nomor rekening, ada empat nomor rekening. Yang atas satu nama yaitu Bapak Abdullah Hasan, bos dari CV Ahas Outdoor. Jadi yang minat coba berdealer langsung saja dipesan, langsung saja ditanyakan untuk nomor adminnya, saya sudah sediakan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun yang tidak berkenan di hati sobat berdealer semuanya, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Salam satu laras dari Kota Jepara, Jawa Tengah.